Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan kemarin kan kita di Taijin Tower. Nah, gua otw ke sini jauh banget gitu. Sampai ke sini dan gak gua rekam gitu. Soalnya kalau gua rekam gua bakal makan waktu lama banget. Dan kita ulang lagi ya dari Chiatstone 1. Karena di sini gua mau cobain dapetin bintang 5 gitu. Karena kalau nggak salah gua pengen dapetin achievement yang 5 star. Aduh, untung gak ketabrak ya. Oke, di sini gue mau coba ngebokong aja kali ya, karena susah banget sih buat ngelawan bintang 5. Padahal musuhnya emang gampang gitu, cuma bintang 5 nya tuh susah gitu. Dan di sini gue coba yang ngebokong biar bisa langsung get attack. Oke, ternyata bisa di back attack gitu ya. Oke, kita lanjut ke misi berikutnya. Misi berikutnya kalau nggak salah serigala. Serigala bukan sih, yang banyak banget serigalanya tuh. Untuk serigala kalian tuh kalau bisa serangan kalian tuh area gitu ya, biar ngelawan serigalanya nggak susah banget kan, biar kalian bisa dapat bintang 5 gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa dapat bintang 5, nanti gue bakal coba lagi dan gue skip gitu ya, biar nggak kelamaan videonya. Kalau kalian punya haste, kalian bisa pasangin aksesoris haste, cuma gue di sini nggak punya haste gitu. Oke, kelar. Oke, bintang 5. Untuk yang ketiganya itu kalau nggak salah kalian bakal melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan gue udah bintang 3 sih, tapi ya udahlah ya, kalau kalian pengen nonton gue main nggak apa-apa, kita kerjain bintang 3 biar dapat chestnya bintang 5 gitu. Sebenarnya gue udah bintang 5 gitu, tapi gue ulang lagi aja kali ya buat kalian. Gue skip aja kali ya, kalian pasti tahu jalan lah, soalnya di sini ditandain kok bintangnya, jadi kalian tuh nggak mungkin nyasar gitu. Misalnya kamu nggak tahu gitu huntingnya di mana, kalian tinggal lihat bintang, kalian ikutin bintang aja gitu. Oke, gue nggak mau rekam ya karena bakal makan waktu yang panjang banget. Oke, di sini gue bakal skip dulu, nanti kita sampai sana baru kita lawan serigalanya kalau nggak salah gede nih. Oke guys, kita udah nyampe di sini lagi dan itu ada serigala. Dan kita usahain bisa dapat bintang 5 ya. Dia tahu loh ya kita di sini. Oke, dia ada ke belakang. Mudah back attack.
sih, mid attack. Nah, kalau misalnya TKT udah enak banget sih. Dan kita dapat bintang 5. Dapat bomb core. Oke, kita lanjut ke Jetstone berikutnya, Jetstone keempat. Jetstone keempat tuh di sini. Nah, ini kan Jetstone-nya putih nih. Nah, kalau kalian kelarin, kalian tuh bisa teleport. Ini putih atau kuning sih? Putih kan, guys. Dan oke, okay, dekat nggak terlalu jauh. Oke, okay, mana sih? Aku hilang. Bentar, kayaknya gue salah jalan nih. Bentar, gue lihat peta dulu. Katanya yang bintang, bintangnya sekitar situ. Gue ke bawah malah nggak ada bintangnya. Coba kita jelajahi dulu ya. Mungkin gue belum jelajahin gitu, makanya nggak ada. Tuh, serius guys, bintangnya nggak ada. Oke, okay, di ujung sana. Gila, jauh banget. Tapi kita belum pernah buka map ya. Jadi ya udahlah, kita kesini dulu karena kita belum pernah buka map. Kalau udah pernah buka map, gue bakal skip. Wih, dia ada yang terbang. Ini kalau nggak salah kita bakal ngelawan ke kelawar. Dan usahain kalian pas ngelawan ke kelawar itu back attack ya, dan pas stager kalian langsung pakai Rowingga plus Dimag Magic, nanti mereka semua bakal kena stager gitu. Rowingga itu mantap sih, dia tuh nyerang tapi ada stunnya gitu, makanya gue seneng banget Rowingga itu. Oke, kita kena. Sorry main, gue gak ada waktu buat mereka. Gue gak mau ngeladenin mereka dulu gitu, nanti aja. Ini mah gue balik. Ih, malah ketabrak lagi dong. Lama-lama mereka nyebelin juga ya. Ih, gue barusan mau loncat. Jadi buta map jadinya. Bentar guys, gua mau ngambil item dulu. Ada nggak sih? Nggak ada, ini sama aja nih jalannya. Save-annya juga banyak ya. Di sini juga ada save-an.
Kayaknya kita save dulu aja dulu. Dan ada goblin di sini. Halo goblin. Ini kerjain chest tuh jauh banget, ujung map malah. Nah di situ tuh usahain kalian tuh back attack ya. Ketahuan dong. Baik lagi dong. Oke, sip, dapat back attack. Udah back attack udah yang kemarin juga. Jangan biarin dia itu nge-summon, karena kalau dia udah nge-summon tuh udah ikut kamu. Oke. Nah kan dapat bintang 5. Oke, dapat milerit. Itu setahu gue bisa dijual, bisa di-upgrade weapon sih ya. Dan kita bakal accept ke misi yang kelima. Ini kan misi yang keempat nih. Misi kelima tuh. Tadi sini juga ada jalan ya, sebelah kanan. Nah ini misi yang kelima. Oke, kita terima aja. Ini misi kelima tuh tandanya mana? Oke, di situ ya. Lagi kita harus balik lagi. Ya ini gua kerjanya bolak-balik doang. Tabrak dong. Kita kasih aja Ruinga. Ah, CP-nya dikit banget, 1800.
Oke, di sini kita bakal lihat card scan sedikit. Soalnya di situ ada tanda seru. Nah, kita ambil dulu itemnya. Oke, musuhnya emang nggak terlalu susah ya. Karena ini di tempat ini masih musuhnya masih gampang-gampang gitu. Oke, kita ke tanda seru dulu biar lihat cut skin. Nayameru shounen? Oh. Chotto kangae goto. Nani nani? Muzukashii koto? 驚いてるんです。グランパルスの空や木や匂いや光。国運にいた時はこんな世界があるなんて想像したこともなかった。なのに僕は今ここにいる。花火に行かなければ、パージの時僕があの場所に座ってなければ 何かが欠けてもこの景色を見ることはなかった。ホープは必ずここに来たよ。だって約束したでしょ。一緒にグランパルスを見ようって。どこでしたっけ? なんですか、それ。たくさん嘘ついたから忘れちゃったよ。初めは嘘でいいんだと思います。先のことは怖いから自分に言い聞かせたり、誰かを守るためについ言ってしまったり、みんなが信じてるものだって後になれば嘘ってわかることもある。 大事なのはそれからどうするかってことなんだと思います。本当のことなんて自分が作っていけばいい。ほら、さっきの話だって忘れてるだけで、国運とグランパルスで約束したかもしれませんし。ありがとう。だから笑ってください。 僕はあなたの笑顔が好きだから。辛かった。お愛子です。こら。 Oke, kita langsung lanjutin lagi ke tanda bintang karena kita mau kelarin misi kita. Nah, gua save dulu. Dihadang mulu, gimana gue mau lewat?
Ya udah kita lawan aja. Sebenarnya nggak terlalu susah sih lawan kayak gini. Oke. Saya nggak terlalu susah banget. Oke, bintang gimana sih? Udah nyampe belum? Oke, bentar lagi nyampe. Sebelah kiri ada item sih ya. Kita ambil item dulu deh. Untuk lawan mereka semua nih ke kelawar, kalian pakai blitz atau ngaruh enggak? Bibitiro. Oke, untung dia nggak nge-summon ya. Kalau tadi dia mau nge-summon. Oke, kelar. Mosman amulet. Sebenarnya perjalanan kita bisa panjang banget sih ya. Soalnya Grand Pause itu gede banget, kalian bisa jelajahin. Mana tuh? Oke, di ujung sana. Ganggu mulu deh, sumpah. Saya kasih ya plus biar kita bisa kasih di main yang satu ke dia gitu. Bintang nyebelin juga. Oke, musuhnya sekitar sini. Musuhnya apa sih? Oh, itu. Oke, kita lawan aja sih, kuat kayaknya. Kalau misalkan nggak kuat, kalian bisa kasih plus plus sih ya. Ini budanya bisa bintang 5.
Ah, kita retry, kita retry, kita retry. Ah, pakai mati segala lagi. Nah, kita coba pancing keluar, bisa nggak? Kamera gua nggak enak banget. Nah, kita kompetin. Kelar. Nanda, mau wari kayo. Ya, nggak dapat bintang 5 dong ya, bintang 1 doang. Kita skip dulu, nanti kita kesini lagi buat dapetin bintang 5. Oke, kita skip dulu. Oke guys, kita udah sampai sini lagi. Kayaknya gua paladinnya gua ganti rootless aja kali ya. Nah, monsternya ini kayaknya fokusnya ke jelek-jeleknya satu sama damage ya. Coba-coba kita bisa back attack ya. Ya kena loh. Oke, mati. Maksudnya bintang 5 nih. Ya kan, sip, bintang 5. Nah, kalau udah bintang 5, berarti gua udahin dulu untuk part ini. Karena kita bakal kelamaan sih kalau misalnya gua terusin lagi. Dan di situ ada Sesefan. Oke, gua penutupannya di sini aja kali ya, nggak di Sesefan. Biar enggak kelamaan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah lari ngambil saya. Ini kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Oh, ini betulnya kita bisa lihat itu loh ya. Mission list. Oke, 1 sampai 5 udah bintang 5. Mungkin 6 10 gua bakal lanjutin lagi di part berikutnya. Gua bakal terusin tuh. Mungkin lama sih.